disesuaikan dengan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar yang pernah dilakukan oleh besar. Pasti dibawahi oleh madrasah. Saya mau ganti untuk asyiknya. Alia katanya dulu masih menjadi kelas bro. Seperti apa mau gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemimpin masa depan dunia, tolong dengarkan. Selidiki dan selidiki kebijakan tersebut bertentangan dengan visi misi yang telah kami buat. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus. Jadi visi misi ini hal yang memang penting ya dalam kemana arah organisasi, sesuaikan dengan visi dan misi. Itu artinya kompasnya, garis komandonya, garis kemana arahnya, itu visi misi itu. Mau di mana, bahwa kemanapun itu harus sesuai dengan visi misi. Ini harus dijalankan supaya tidak melenceng, maka harus ada rapat koordinasi, rapat internal di dalam kaitannya yang sampai sifatnya kecil-kecil. Sebelum pelaksanaan organisasi biasanya ada rapat dulu kan, seperti Pak Panca mau mengadakan ini, koordinasinya itu lama. Kemana-mana organisasi, waktu rapat pimpinan disampaikan kemudian pada hari Senin gitu, nanti rapat kepada panitia, kemudian rapat dengan tim-tim kecil dari bagian-bagian organ panitia. Tidak mungkin itu terjadi melenceng dari visi misi Man Insan Jedika bila dilakukan selalu rapat koordinasi dan evaluasi dari tingkat yang terkecil sampai kepada tingkat yang terbesar. Saya mau bertanya Ustadz, saya menambahin pertanyaan dari saudara Juhairoh tadi. Ketika kita semua kan di sini kan pemimpin ya, Tad. Ketika ada suatu situasi yang dimana kita sebagai seorang pemimpin diharuskan memilih antara solidaritas atau mematuhi instruksi, maka mana yang harus kami pilih? Sekian, terima kasih. Solidaritas mungkin dijabarkan solidaritas seperti apa dan kemudian bertentangan dengan instruksinya seperti apa gitu. Solidaritas, yeah. Solidaritas kepada siapa gitu misalnya. Semisal ada instruksi kan gini, kalian kita kan di sini kan ada ketua-ketua organisasi kan. Mm. Dan organisasi itu kan pasti dibawahi oleh madrasah. Yeah. Ketika ada instruksi dari madrasah yang mewajibkan kita untuk menerapkan suatu kebijakan tertentu. Mm. Tapi kemudian dalam kita lingkup teman-teman kita, yang lain dalam lingkup kita sendiri ya, itu kebijakan itu kurang tepat dilaksanakan dan ada lebih, perbedaan pendapat ya, gitu ya dengan pihak sekolah. Solidaritas ini biasanya hubungannya dengan teman pertemanan ya atau selevel. Kalau instruksi biasanya dari atasan. Nah Nana sekalian, memang ini perlu dibangun komunikasi yang intens antara dari anak-anak kepada kesiswaan maupun dari kurikulum, daripada sarpras, daripada wakil-wakil secara keseluruhan termasuk TU. Saya mau bertanya Ustaz, masalah menurut Ustaz, masalah apa yang terbesar yang pernah dialami oleh Ustaz dan ini mancing curhat ini kayaknya ini anak. Dan gimana cara Ustaz dalam menyelesaikannya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sebuah organisasi udah ada strukturnya kata, udah ada strukturnya gitu yang jelas maksudnya. Nah bisa saya jadi ketua nih tuh, bisa saya jadi ketua di salah satu struktur itu ada bagiannya itu ada orang itu nggak menjalankan tugasnya sesuai maksinya itu kan.
Nah, saya mau ganti, tapi kok kasihan kayak gimana? Terus saya juga mencoba untuk menegur-menegur terus, tapi tetap dia tuh nggak gimana, nggak menjalankan tugasnya ya. Itu solusinya gimana, Tat? Oke, Nada, jadinya. Ya, Tat, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di Cesar biasa, putih-putih.